وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الحافظ إمام الترمذي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين حدثنا قتيبة عن مالك ح يعني تحويل السنة dia panggil. Hak tu isyarat kepada bertukar sanad. Bermakna Imam Tirmizi terima hadis ni daripada dua jalur periwayatan. Satu daripada Qutaibah, yang keduanya daripada Ishaq bin Musa. Ha, gitu dah. Jadi hak mana ada kitab tu, kalau dia tulis hak tu dia panggil tahwilus sanad. Ha, dia tulis hak sebut itu. Ha, tu dah. Ha, bukan kitab lebih ke apa dak tu. Dia panggil haraf rumus, dia panggil. Ha, haraf rumus. Mana rumusan. Dia nak tulis panjang. Tahwilus sanad, tukar gantikan sanad. Ha, panjang tulis gitu. Jadi pakai tulis rumus dia. Hak sebuti tahu lalu dah. Sanad ni ada dua jalur. Ha, mana gitu dah. Ha, tu dia panggil haraf rumus, dia panggil ni haraf rumus. Pertamanya kata Imam Tirmizi, hadasana Qutaibatu an Malikin, mencerita akan kami oleh Qutaibah daripada Malik. Satu. Kemudiannya tahwilus sanad, wa hadasana Ishaq bin Musa, dan mencerita akan kami oleh Ishaq bin Musa. Qala, berkata Ishaq bin Musa, hadasana Ma'nun, mencerita akan kami oleh Ma'nun. Qala, berkata Ma'nun, haddatsana Malikun, mencerita akan kami oleh Imam Malik. Ah, tu jadi sanad yang kedua ni
agak panjang berbanding dengan sanad yang pertama. Nah, jadi sanad yang pertama tu haddatsana Qutaibah tu an Malik tu. Mencerita akan kami oleh Qutaibah daripada Malik. Nah. Maka sebab tu dia letak depan. Sebab sanad ni panggil sanad yang ali, yang tinggi. Mana antara Imam Tirmizi dengan Imam Malik itu celah seorang. Nah. Bersenggang dengan seorang perawi. Tapi kalau sanad yang kedua antara Imam Malik dengan Imam Tirmizi, ini bersenggang dua perawi. Pertama Ishaq bin Musa, yang keduanya Ma'nun. Nah. Barulah kepada Malik. Nah. Maka sebab tu didahulukan sanad yang pertama, sebab sanad yang pertama tu lebih ali, lebih tinggi daripada sanad yang kedua, yang kedua. Habis. Daripada Malik tadi, an Abi Zinad, diriwayatkan daripada Abi Zinad, anil A'raji, daripada A'raj, murid sahabat, iaitu tabi'in A'raj. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ia apa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Izan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bisyimali faltakunil yaminu awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa Ibnu Majah wa Tirmizi. Nah. Jadi kita masih lagi di dalam bab pada menyatakan selipar, na'al, selipar atau capal atau kasut bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungnya hari ininya ialah hadis yang ke 84, keseluruhan hadis daripada bab yang pertama sampailah bab yang ke-11. Kita masih lagi bab yang ke-11 ni, banyak bab lagi, tebal lagi lah. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idzan ta'ala, apabila berseliparlah ahadukum oleh seorang daripada kamu." Yani apabila kamu nak pakai selipar, macam gitu dah. Ya tu. Izan ta'ala ahadukum, apabila kamu berselipar, berkasut, bercapal seorang daripada kamu, yani apabila kamu nak pakai selipar, falyabda bil yamini, maka sunatlah dimulakan dengan kanan, yani dengan kaki kanan. Tu asal lam tu dia panggil lamulil amri. Lam yang menunjuk makna perintah, amar, suruh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka asal perintah daripada syarak itu menunjuk makna wajib. Al-amru haqiqatan lil wujub, dia panggil. Perintah daripada syarak asal hantaran maknanya ialah wajib. Maka sehinggalah ada dalil yang lain yang menegah, dia panggil qarinatun mani'atun, qarinah mani'ah, dalil yang menegahkan daripada memakai makna asal iaitu wajib, maka turun kepada martabat yang lebih rendah daripada wajib, iaitu sunat. Mana sunat? Tuhan tuntut, syarak tuntut, Nabi tuntut, tapi tuntutan syarak tu tidak putus. Gitu dah. Kalau wajib, talabul fi'li talaban jaziman, dia panggil. Syarat tuntut kita buat dengan tuntutan yang putus. Tak dapat tidak, wajib, kena. Itu setara mana? Tak dapat tidak tu. Yusabu ala fi'lihi, dijanji pahala kerana kita mengerjakan suruhan Allah tadi dengan ikhlas. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa api neraka
kalau kita tidak mengerjakannya. Itu dia panggil wajib. Kemudian di sana ada wajib aini. Dia panggil fardu ainin. Dan ada hak kifayah. Nah, fardu kifayatin, wajib kifai dia panggil. Mana? Yaitu wajib kifayah tu kalau sudah ada yang menunaikannya dalam jarak dua marhalah, baru jadi fardu kifayah. Idza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil baqina, baru jadi fardu kifayah. Nah, kalau tak ada lagi orang menunaikannya, wajib fardu ain, semua kena menunaikan. Itu tak kira lah. Nah, apa sahaja hak fardu kifayah, seumpama urus jenazah, kata mutahu dak pak dalah meninggal dah. Ya ko, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas apa urus jenazah? Kena tanya khabar. Nah, pas tu adalah tu, adalah tu. Siapa dak tahu? Nah, dak siapa adalah tu? Adalah tu. Adalah tu sekak seboleh. Mayat tu tak ada orang duk urus, tak ada orang mandi. Berdosa habis fardu ain atas semua ada tu. Nah, kena pasti. Oh, pihak masjid urus, oh, selesai. Keluarga dia sendiri urus, selesai. Hospital urus, selesai. Nah, baru jadi fardu kifayah. Nah, hak ni kita tak ambil cara tu. Nah, kalau bahasa ilmu kak, nahu, soroh, ma'ani, bayar, badai, isyikok, wadok, sulufi. Oh, tu fardu kifayah lah tu. Siapa yang aling dalam dayak dua marhalah ilmu nahu, soroh, ma'ani, bayar, badai, isyikok, wadok, usulul fiqh, qawaid fiqh, usul tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu adabil bahsi wal munazarah, ilmu mantiq, ilmu maqulatul asyar. Siapa yang alim ada? Kita tahu tak? Siapa? Ada lah tu. Ada main waktu, mampu main waktu siap kita. Silak-silak hari bulan, dosa semua kita hari-hari sebab menanggung kewajipan yang tidak ditunaikan. Ha? Mana-mana hamba Allah mukallaf di dalam jarak dua marhalah. Dosa habis buat kita. Ya memang. Ha. Tu dia panggil fardu kifayah. Kalau fardu ain, fardu ain tak kira. Semua wajib laka. Faham eh? Semua wajib laka. Macam sembahyang maghrib tadi, fardu ain tak? Fardu ain. Mana boleh kita mari masjid tengok? Tu ramai dah tu sembahyang. Beres eh? Gih, kedai kopi, selesai dah kita. Hai, mana boleh gitu? Dah. Tu. Kita sembahyang kita lepas. Kita tak sembahyang kita menanggung dosa. Tiap-tiap sore itu fardu ain. Ilmu pun sama juga. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Sama. Tu. Kalau kata amal ibadah fardu ain, maka ilmu dia fardu ainin. Ilmu tauhid ada fardu ain. Ilmu fiqh ada fardu ain. Nah, kena tahu syarat sah sembahyang, syarat wajib sembahyang, rukun sembahyang, syarat tiap-tiap rukun. Syarat tiap-tiap rukun, rukun qauli, qalbi, fi'li, kawaf-kawaf yang batalkan itu kalau semaya munfarid. Kalau semaya jamaah kena tahu pula syarat kuduah imam, syarat nak ikut imam ada berapa. Nah, kena tahu pula hukum muafiq masbuk. Jangan asas semaya aja kita, jangan. Nah, sebab itulah kadang-kadang orang alim ni payah nak gitu ke masjid ramai-ramai apa payah. Tengok hak ni buat tak kena dengan ilmu. Tengok buat hak ni tak kena dengan ilmu. Eh, kalau tegur ke, jangan marah pula. Kalau tak marah, tak apa, selesai masalah. Nah? Ha. Kalau kita semaya berposa roha wa amat ibadat, tidak mendatanginya, menunaikannya, mengikut wajah yang dikehendaki oleh syarak, kita tidak digolongkan orang yang menunaikan ibadat tersebut. Karena syaraknya, ya'ti biha alal wajihil ma'muri bih. Kita mendatangi apa yang diperintah oleh Allah dengan cara jalan kaifiat yang diperintah. Nah, yang disuruh, yang dikehendak oleh Tuhan. Anak tahu di mana? Kalau tanpa ilmu, takleh. Sebab tu Imam Ibn Ruslan dalam Mata Zubak dia kata, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Ugi. Ha. Kalau kita tiba-tiba ada orang alim tok guru semaya tepi kita, alhamdulillah. Kalau tak betul, dia akan tegur selalu. Tak betul tadi tu. Ha? Pak cik, abang, haji. Nah.
Apabila kita ni sudah jadi masbuk, jangan kita sudah baca Al-Fatihah. Nah, bila tu imam rokok, kalau kita mula bacaan kita Fatihah tu bismillah, maka tu rokok walaupun tak selesai lagi baca Al-Fatihah kita. Kalau kita dapat tumakninah rokok serta imam, dapat rakaat. Orang kena sudah baca Al-Fatihah ni kalau dia muafiq. Ha? Kalau dia muafiq, kerana dia lambat ke betak ke lagu mana, maka dia wajib kena sudah baca Al-Fatihah dia, dimaafkan ketinggalan daripada imam tiga rukun yang panjang-panjang. Itu muafiq. Yang ada waktu kayangnya, dikacau sudah juga baca Al-Fatihah. Lepas tu, tu imam samia Allahu liman hamidah, kita baru pergi rokok. Nah, selisih dengan tu imam. Selisih tu imam. Nah, lepas tu kakak tak tambah dah rakaat. Pakai sudah dengan tiga gitu. Tak sah semaya tu. Jaga baik-baik. Allahu Akbar. Nah. Maka sebab tu pihak masjid kena ajar ilmu fardu ain. Kena sedia ke orang panggil kuliah-kuliah maghrib ni, hak fardu ain tu kena tekan. Macam kita ni bukan fardu ain ni. Kita ijar apa nak bawa ni. Hak ni pihak masjid minta Syama'il Muhammadiyah, bukan fardu ain. Nah. Sirah bukan fardu ain. Tafsir bukan fardu ain. Hadis bukan fardu ain. Mana fardu ain itu? Tiga ilmu tu, tauhid, fiqh, tasawuf. Tiga ilmu tu kena wi kaca biar betul fardu ain tu. Nak kalau fiqh bab semayel, Allah. Benda hak basic-basic gitu je kadang-kadang. Nah, tapi kalau tak mengaji, sudah. Hak itulah hak kita duk hadap sehari-harian. Ingat dah. Jadi kalau Tuhan nak kepada kita kebaikan, maka kita boleh bersahabat dengan orang alim. Bila kita bersahabat dengan orang alim, bersuhbah dia panggil. Maka kalau tak betul apa yang kita buat, orang alim akan nasihat. Tanda kata Tuhan nak bagi kebaikan kepada kita. Nah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada dia kebaikan yang amat banyak, maka diberi faham padanya agama, urusan agama, hukum hakam agama. Ha, gitu dah. Jadi kalau tu alim tegur kita, maka kita kena anggap, ish, alhamdulillah ya Allah, ada tu guru tegur saya. Nah, kalau tidak saya tak tahu apa duk main lagu ni ya, sama-sama buat amal ibadat, buat apa pun tak betul dengan syarak gini. Sepatut gitu. Jangan kita, sedap. Macam dia tu, nak kata sah atau tak sah. Bukan tu guru tu tu, Tok guru tu menyatakan hukum tu. Gitu dah. Base tu. Pas kalau tak sah semaya, tidak digolong di kalangan orang semaya. Tu bahaya tu. Tu dah. Takut kita masalah kakum fi saqar qalu lam nakum minal musalli. Tu emailnya mana tu nak pergi kena aku saka tu haji weh. Nah, mungkin mula jemaah sekali di masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Allah ya kata tu imam, maaf banyaklah Tuhan tak golong ke saya di kalangan orang semaya. Walaupun saya nampak duk tunggi-tunggi semaya belakang tu imam mula. Pasal apa? Pasal semaya saya tak sah. Sudah, tak terima teh lagi, tak terima ni makna tak dibalas pahala. Tapi sah, tak apa lagi. Sebab terima-terima ni qabul-qabul ni maknanya isabatu, mana Tuhan redha bi syai wa isabatu tu li ajlihi, nah, wa isabatu li ajlihi, mana Tuhan redha dengan apa yang kita buat serta dibalahkan pahala kerana apa yang kita buat. Hak tu qabul dipanggil, terima. Nah, soal terima atau terima amal ibadat kita tu kena pergi mengaji dalam ilmu tasawuf. Ada riak, ujub, sum'ah, takabur, hak tu tak dapat pahala, tidak kabul, tidak diterima. Tapi kalau buat tu betul mengikut hukum hakam fiqh, betul dengan syariat, maka sah dia panggil. Sah dengan terima lain. Tiap-tiap amal yang diterima pasti sah. Tapi tiap-tiap amal yang sah belum tentu Tuhan terima. Ingat baik tu. Tiap-tiap amal yang sah, sah semaya betul ikut hukum syarak ke apa semua, nah, mengikut garis yang dipandukan di dalam kitab-kitab fiqh, hukum ahkamus syariah, betul hukum fiqhnya, tetapi dalam hatinya ada riak, ada ujub,
ada sum'ah, ada takabur, maka tiap-tiap yang sah belum tentu diterima. Ha. Tapi tiap-tiap amal yang diterima pasti sudah sah. Tuhan tak akan terima kalau semaya itu tak sah. Jangan kata nak balas pahala, sah pun dah. Tak semaya itu maknanya, tak semaya. Nah. Tapi orang yang semayanya sah, belum tentu Tuhan terima dah. Ada. Orang ada riak, ujub, sum'ah, takabur dalam ibadat dia. Maka ketika itu semaya dia tu sah. Dia digolongkan di kalangan orang yang semaya. Tetapi pahalanya tak dapat. Atau dapat tapi kurang. Sebab apa? Sebab banyak maksiat batin dalam ibadat yang dia kerjakan. Ada riak, ada ujub, ada sum'ah, ada takabur. Habis ya? Nah, al-amalu idza dakhala riya' batala. Amal bila masuknya riya' batal habis segala pahala. Ha, itu dah. Habis itu. Ha, jadi ilmu fardu ain ni jangan kita buat main-main. Seeloknya pihak masjid kena buat kuliah perbanyakkan ilmu fardu ain. Kata bahaya ustaz, orang tak minat, orang minat ceramah. Nak orang-orang sahu ceramah, hak boleh buat lawak, ha 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 suka gak. Ramalah orang mari mengaji, mari mendengarnya. Kalau mengaji kitab fardu ain ni tak ramai, adalah 2-3 kerak. Jangan kira ramai, jangan kira sedap. Kira tanggungjawab kita depan Tuhan akhirat esok. Kalau Tuhan tanya, "Eh, pokok tu imam AJK masjid, guano jemaah masjid awak ramai tak reti ilmu fardu ain, tak ada buat ke kuliah kitab-kitab ilmu fardu ain?" Ah, kita standby dah jawapan depan Tuhan. Nah, eh apa tak ada Tuhan? Nah, seminggu 7 hari itu semalam meh cuti baca Yasinnya. Ah tu tengok. Yasin kami hari Jumaat ada kuliah. Hak lain tauhid fiqh tasawuf. Takhassuh nah pula. Ini bab haid, ini bab taharah, ini bab najasah, ini bab istinja, ini bab semaya. Semaya pula bab jemaah. Ha, habis. Nyauklah. Maka selamat kita dapat Tuhan akhirat esok. Kalau tidak Tuhan tanya, saya pun tak tahulah Tuhan ilmu hak fardu ain hak mana. Saya kira hak mana orang sedap nak dengar, saya jemput belaka, selesai masalah. Tanggungjawablah mu depan Tuhan akhirat esok. Ha, itulah gitu. Habis. Nah, tengok. Ah, kalau gitu Nabi kata, "Idzan ta'ala ahadukum." Apabila nak berseliparlah oleh seorang daripada kamu. Yani apabila kamu nak pakai selipar, falyabda' bil yamini, maka sunat mulakan dengan kaki kanan. Nah, tahu mana sunat ni? Nah, tahu daripada hadis Nabi yang lain. Nabi SAW dikatakan yuhibbut tayammun. Nah, Nabi ni cinta ke orang panggil yuhibbut tayammuna. Nabi ni cintakan akan menganan, mendahulukan yang kanan kalau perkara-perkara yang berbentuk kemuliaan. Maka tidak syak ragu-ragu lagi bahawasanya kita memakai selipar tu ialah satu bentuk babut takrim, bab mempermuliakan. Sebab apa pakai selipar ni dipanggil masuk dalam bab mempermuliakan? Min babit takrim dia panggil. Setengah daripada bab kemuliaan. Ha? Kerana apa yang ada pada selipar tu, lima fin na'li, kerana apa yang ada pada selipar tu apa? Min himayati, daripada menjagakan, li qadami, bagi qadam, bagi tapak kaki, bagi kaki, bagi tapak kaki, qadam, nah, bagi qadam, bagi kaki lah. Wa mazhari hasanin, dan menzahirkan kecantikan, wa musa'adati alal masyi, dan menolong di atas kita berjalan kaki. Nampak tak? Jadi pakai selipar ni bukan bak orang panggil safa sifih. Mimba bis safa sifih. Safa sifih ni macam sapu-sapu. Seh ingu kan? Ludah, kohok, begohok. Itu dia panggil mimba bis safa sifih. Daripada bak yang benda hok yek-yek gitu. Payah nak terjemah asal kita. Nak mimba bisa fasih daripada bab yek-yek gitulah. Bab leke-leke gitu. Hatu mengiri tak apa. Tak payah mula bismillah pun tak apa. Tang bismillahirrahmanirrahim. Tui. Oh, tak perlu. Nah, sebab bukan bab kemuliaan.
Tapi pakai selipar ni bab kemuliaan? Ya, bab kemuliaan. Sebab apa? Sebab apa yang ada pada selipar tu sendiri. Apa yang ada pada selipar? Min himayati lil qadami. Ha, daripada menjaga himayatil qadam lil qadam. Ha, baca qadam ke qadim. Ni, bukan kidam, nah. Qadam mana kaki. Nah. Selipar menjaga kaki. Lagi pula mazhari hazanin, menzahirkan kecantikan. Orang pakai selipar kan nampak comel. Jalan tu nampak comel, tak pakai selipar nampak kaki ayah. Orang panggil pun kaki ayah. Padahal kaki orang, tapi digelar orang tak pakai selipar ni kaki ayah. Kaki ayam. Mana tak comel lah, nah. Itu lagu tu. Lagi pula pakai selipar pakai kasut ni musa'adati 'alal masyi. Menolong, ha? Menolong, ha? Untuk kita mampu berjalan dengan selamat. Ha, tu tak jijak paku, tak jijak kaca, tak sakit, ha? Tapak kaki kita, ha, tu tu tu. Ha, maka bila kata lab, apa? Labsun na'al ialah min babit takrim. Fasunnatu, maka bermula sunnahnya. An yabda'al insanu, oleh bahawa memulalah oleh seorang manusia bila bersin na'li, dengan memakai selipar. Fil qadamil yumna, dengan kakinya yang kanan. Ha, tengok dah, kaki yang kanan. Kenapa lagu tu? Kerana kanan ni, sebelah kanan kita tu, dia panggil makhluk yang mukhtar Allah, makhluk yang dipilih oleh Allah. Nah, kata Al-Hakim Turmizi. Al-Hakim Turmizi ni bukan Imam Turmizi. Nah, dia pengarang kita An-Nawadirul Usul. Ulama hadis juga, tapi dia lebih cenderung kepada tasawuf, sufi. Kata dianya, dia kata al-yaminu, bermula kanan itu mukhtarullah, ialah sesuatu makhluk yang dipilih oleh Allah. Wa mahbub, dan kekasihnya Allah. Minal asya', daripada segala sesuatu. Kanan-kanan ni ialah makhluk terpilih. Hak kanan, tangan kanan, kaki kanan. Mana dia kata fa ahlul jannati, maka bermula ahli syurga. An yaminil arsy yaumal qiyamati, duduk sebelah kanan arsy pada hari kiamat. Nah, tu. Bukan duduk sebelah kiri, duduk sebelah kanan. Nak ayat kata syurga kanan tu dimuliakan oleh Allah, sehingga ahli syurga ni duduk di sebelah kanan arasy pada hari akhirat kelak. Kalau duduk sebelah kiri arasy tu cer tu sahibu syimal dia panggil. Min ahli nar wal a'yadu billahi min zalik. Nah, kalau duduk sebelah kanan, alhamdulillah, min ashabil yamin. Nah, daripada orang yang akan jadi ahli syurga. Itu. Wa ahlu sa'adah, dan orang-orang yang ahli bahagia. Ahli sa'adah ni lawannya ahli syaqawah, ahli celaka. Mana ahli sa'adah? Ahli syurga tu lah. Ya yu'tuna kitabahum bi'aymanihim, diberikan mereka itu akan kitab-kitab catatan amalan mereka itu dengan tangan-tangan kanan mereka. Nah, amma man utiya kitabahu biyaminihi. Nah, dalam Quran sebut kan, amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, dalam Quran sebut, amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun mereka yang diberikan buku catatan pada tangan kanan mereka, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihitung amalan mereka dengan hitungan yang mudah. Hisaban yasira ni hitungan yang mudah. Lagu mana? Tuhan hisab juga, tapi hisab Tuhan tu dengan mudah. Lagu mana mudah?
yakni Tuhan hisab di antara dia dengan Tuhan saja. Makhluk lain tak tahu, tak dengar, tak tahu apa. Mana Tuhan tutup aib-aib dia. Nah, Tuhan buka tajalli, Tuhan firman pada dia, "Hei si fulan, ini amalan kamu ya?" "Ya, hei Tuhan. Ini amalan jahat kamu ya?" "Ya." "Innal hasanat yuzhibna sayiat." Maka hak kejahatanmu aku hapus. Sebab apa? Sebab mu dulu tak buka aib manusia. Tak menjaja-jaja aib manusia. Nah, mu tutup aib manusia. Maka hari ini aku tutup aibmu. Maka dihitung dengan mudah, masuk syurga pun mudah. Itulah. Kalau masuk syurga biroiri hisab, kau tu pakai tak hisab dulu. Kau tu lagi mudah. Kau tu ketuanya ialah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Kalau hisab Yasira, ketuanya ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Baik. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia berpaling kepada ahli keluarga dia dalam keadaan happy, masrur, surur. Mana? Gembira. Macam orang inilah graduate university itulah. Nah, boleh ijazah dekat. Oh, suka dia. Ada tu ni. Bergambar melopak-lopak dengan family dia. Kenapa? Berjaya mendapat ijazah BA ke MA ke tak kira lah. Nah, tu nak ayat kata happy. Maka akhirat esok lebih-lebih lagi lah. Orang yang dapat buku catatan tangan kanan, kembali dia kepada ahli keluarga dia dalam keadaan masrura, dalam keadaan happy, gembira. Nah, itu. Habis. Ha, tu tengok. Wa katibul hasanat alal yamini, dan pencatat segala kebaikan pun duduk sebelah kanan kita. Kita hari-hari pergi ke mana kemari ni? Ha? Jangan dengar kita seorang. Tuhan bagi kita ni ada dua malaikat katib dia panggil, kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'al, ya'lamuna ma taf'alu. Nah, ada dua. Kiraman katibin. Kiraman katibin. Kiram hak je mengawasi. Katibin je catat tulis. Nak tengok ni. Sebelah-sebelah dia ada dua. Nah, dua malaikat. Hai dengar. Satu lagi dipanggil raqibun atid, tak silap. Nah, mayalfizu min illa ladaihi raqibun atid. Tidak berlapah apa-apa daripada mulut kita ni melainkan semua dicatat tulis oleh raqib dan atid. Nah, maka katibul hasanah, pencatat tulis kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, alal yami ni, duduk sebelah kanan. Ha, tu tengok. Tu dah. Kemudian lagi kelebihan kanan ni apa lagi? Iaitu ni, daun neraca mizan, kafatul hasanah dia panggil, minal mizan. Daun dacing, mizan ni dacing lah. Nah, pok kita ni tak apa nak kena dacing dah. Nah, ha, muka dacing kau lah, muka kue kusi ni tak apa nak kena mana dacing ni. Nah, dacing ada dua neraca tu. Nah, maka daun neraca menimbang amal kita yang baik ialah daun neraca sebelah kanan. Itu dah, sebelah kanan. Jadi nak ayat kata kanan tu ialah pilihan Allah, dan yang dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah di dalam bab-bab yang berbentuk kemuliaan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan dengan yang kanan dan mengajarkan kita supaya memulakan dengan yang kanan. Nak makan, mulia dah. Mulia min babi takrim. Maka guna tangan kanan. Ambil makanan sebelah kanan. Nah, bukan bedar tengah selalu. Ha, sebelah kanan dulu. Nah, hak dekat dan sebelah kanan. Itu diajar adab-adab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Nah, mengajar adab oleh Tuhanku akan daku, kata Nabi, maka aku memperelokkan adabku. Baik situ. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian Nabi kata,
Wa iza naza'a. Dan apabila telah mencabut, yakni hendak mencabutlah. Mana wa iza naza'a ay arada lah maknanya. Apabila hendak mencabut akan dua selipar kamu tu maksudnya. Dua na'al, na'lain kamu tu. Falyabda bisyimali. Maka mulakan dengan sebelah kiri. Jadi sunnah ni bukan hak pakar saja. Hak cabut pun ada sunnah juga. Sunnah pakar masuk kaki kanan dulu. Nah gitu dah. Masuk kaki kanan dulu. Sunnah cabut selipar kasut kita, capal kita, sunnahnya cabut kaki kiri dulu. Alagu tu. Gak kita ni tak percaya dah. Nak-nak kalau lorak, nah, tu imek akak takbir dah. Hak tu gak. Ha, pakai sekaligus dua-dua lalu gak pecah. Nah. Tak tengok dah kanan kiri orang mana so. Asal kau cepat boleh masuk takbir semayan. Nah. Rugilah sebab sunat ni. Sunat ni tahu tak sunat kau? Sunat ni artinya yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Tuhan janji pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas. Kita buat kerja dengan ikhlas, Tuhan beri pahala. Allah pecah kasut selipar boleh pahala. Ha kira? Kira. Ha, tu nak tu ni. Pecah kasut selipar ni boleh pahala. Nah. Lekeh nah kerja itu. Ha memang. Nampak macam lekeh. Tapi dalam agama boleh pahala. Sebab apa? Sebab ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat pahala. Ha, bukan sunat ni tuntut syarak. Walaupun syarak tuntut dengan tidak butuh talabul fi'li tapi talaban bi ghairi jazimin. Syarat tuntut kita buat tapi sebagai tuntutan dengan ketiadaan putus, tak putus. Ha, mana tak putus tu kalau kita tak buat, tak berdosa, tak masuk neraka. Cuma jangan kita tahkir, dia panggil tahkir ni menghina-hina. Eleh sunat aja, jangan. Jangan lagu tu. Ha, sunat ni nah. Tak apa tu, apa tak buat. Ha, aku malah. Ha, tak apa. Tak apa lagu tu tak berdosa. Jangan eleh sunat aja. Aja jah, jangan gitu. Itu dia panggil mentahkir. Merendah menghina-hinakan sunat. Nah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amang aja. Habis itu. Jadi sebab tu kalau orang panggil betul niat kita, cara kita, maka segala hak kerja kita buat, walaupun urusan pakai selipar, pecah selipar, banyak pahala akhirat esok yang kita dapat. Ini labanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara cemburu, perkara yang dicemburui oleh umat-umat Nabi yang dahulu-dahulu ialah pahala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu banyak berbanding dengan pahala umat Nabi-Nabi dulu. Padahal umur umat Nabi Muhammad pendek berbanding umur umat Nabi-Nabi dulu. Ah, tu je cemburu tu. Umur pendek-pendek lah. Nah, 50, 60, 70, 90 tu payah benar nak jumpa mahadir sorang kalau ada pun. 100 tak ada, tak jumpa 100. Nah, tu payah. Hak banyaknya hak 50, 60. Nah, Nabi kita sendiri pun 60 eh. 63. Nah. Tapi bila ditimbang neraca amal, wui. Pahala serupa dengan hidup beratus-ratus tahun umur. Ah, hak ni. Padahal umur umat-umat Nabi dulu beratus-ratus tahun. Tapi pahalanya seperti umur puluh-puluh tahun saja. Ha, macam mana tak cemburu eh? Nah? Ha, kita je tak syukur. Allah tentu dan jadikan kita ni sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah? Ha, berat benar kalau kita tak syukur kan? Nak syukur banyak, nah? Pecah selipar, bakar selipar pun ya Allah dapat pahala. Apalagi
Kalau kita uruh negara, uruh hal agama, himayatuddin wad daulah, menjaga agama dan menjaga negara, oi, lagilah banyak pahala. Betul tak? Itu. Lagilah banyak pahala. Jaga negara, jangan bagi hancur, jangan bagi apa? Huru-hara, jangan bagi berlaku persengketaan, berlaku rusuhan, pembunuhan, apa lagi tak kira, apa saja. Nah, berlaku peperangan wala iazubillah, tu lagi teruk. Kita jaga hak tu. Oi, besar pahala kita. Nah, himayatud daulah dia panggil. Menjaga negara. Ni pakai selipar. Selipar ni himayatul lil qadami saja. Jaga kaki kita je. Tu pun kalau kita ikut cara Nabi SAW, pecak mula dengan kiri, pakai mula dengan kanan, dapat pahala. Ha, kira kalau jaga negara. Jaga negara ni bukan Tok Agong saja, bukan orang politik saja. Kita pun kena jaga. Nah? Ha. Habis itu. Bunyi dah weh. Zel. Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Nah, jadi bab sunnah pakai selipar, pakai kazu ni, fal yabda bil yamin, kita mulakan pakai dengan tangan dengan kaki kanan. Wa idza naza'a fal yabda bis shimali, bila kita nak buat, kita nak pecah nak cabut selipar kasut kita, mulakan dengan kaki kiri. Ha, kalau gitu kesimpulan Nabi buat, fal takunil yaminu awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Jadi hak kanan kita tu jadi lagu mana? Nabi kata fal takunil yaminu, maka sunatlah engkau jadikan kanan engkau, nah kaki kanan engkau tu, nah tu ialah awwalahuma. Oh, kalau gitu betul lah. Faltakunil yaminu awwalahuma, maka sunat engkau jadikan akan kanan engkau ialah awal daripada kedua kaki engkau tu, tuna'alu, pada pihak memakai, wa akhirahuma, dan kanan engkau tu menjadi yang terakhir daripada kedua kaki engkau, tunza'u, pada pihak mencabut, memecah. Nah, tu. Jadi tak kaki kanan kita tu ia jadi apa, kalau pada pihak memakai dia yang pertama, pada pihak memecah ataupun mencabut dia pihak akhir. Nah, dia awal, dia akhir. Mana? Kaki kanan kita tu. Awal pada pakai, akhir pada pecah, pada buang. Itulah gitu. Jadi kalau kita pakai tu awal dah kanan, tapi pecah kanan juga. Tak dapat fadilat pecah. Nah, dapat sunat pakai ya, sunat cabut, sunat pecah, tak dapat. Nak dapat dua pahala, pakai mula kanan, pecah akhir kanan, mula kiri. Itulah gitu. Ingat, habislah situ. Jadi hadis ni memberi beberapa istifadah pada kita, memberi faedah. Mana yang pertamanya, ittiba'u sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun fi kulli syai'in, itu ialah yang terbaik, yang paling banyak kebaikan, fi kulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, hatta fi tariqati lubsi wal khala'in na'li. Nah, sehingga pada cara nak pakai dan nak buang selipar sekalipun, kita ikut cara kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi kalau cara pakai selipar pun kita ikut Nabi Muhammad, pas tak cara meretas negara kita tak ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meretas negara? Nabi Muhammad buat main ke dengan isu-isu masalah lain, ras Cina, India, gitu kan? Ada? Nabi buat main berbeza agama, ada? Ada siapa berkelahi balah dalam Madinah sebab beza agama? Tak ada. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kita bermusuhan kerana beza bangsa. Nah, ya ayyuhallazina amanu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Tuhan Nabi aja. Sesungguhnya hei manusia, sesungguhnya kami jadikan kamu daripada laki-laki dan perempuan, tu Adam nenek Hawa. Daripada tidak ada kepada ada, tu kami jadikan daripada tu Adam nenek Hawa. Nah, kemudian kami merubahkan rupa-rupa kamu kepada pelbagai zuriat, keturunan dan bangsa etniknya. Hikmahnya apa? Lita'arafu ay litahabbu. Nah, supaya kamu saling mengenal, yakni supaya kamu saling mencintai. Karena ma'rifah tu asal,
Al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu samarah. Nah, kenal tu pokoknya, maka buahnya ialah cinta. Tak kenal maka tak cinta. Jadi Tuhan kata aku buatmu ni beza-beza, beza-beza bangsa, beza-beza keturunan ni supaya kamu saling mengenal. Apa? Supaya kamu saling cinta. Itu. Nah. Nah. Patut ke beza agama kita kena gocoh juga ah. Ha dah. Tak leh. Ha? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyannas likulli ummatin amalahum ila akhiril ayat. Jangan kamu mencaci maki orang yang menyembah selain daripada Allah dan sesembah yang mereka sembah selain daripada Allah. Jangan. Kalau mungi caci maki, mungi pelekeh, mungi perhina, mungi buat jahat kepada apa-apa orang panggil simbol ke keagamaan mereka, fayasubbullaha adwan bighairi ilmin, maka mereka pula yang akan mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, mencaci maki syiar-syiar Islam. Bighairi ilmin, tanpa mengetahui ilmu, hanya udwan, rasa permusuhan dalam hati. Waktu Yahudi apa Khaybar diserang oleh Nabi selepas peperangan Ahzab, itu bukan sebab ia Yahudi, bukan sebab ia Yahudi, tapi sebab dia tidak sama-sama memperjuangkan keamanan Yathrib, Madinah, apabila diserang oleh musuh, bahkan bersepakat pula dengan pihak musuh untuk menyerang Madinah. Lepas puak-puak Ahzab kena halau oleh ribuk, maka Nabi tak ada balik lagi. Jom kita pergi serang pula Khaybar. Nah, sebab apa? Sebab Nabi telah meterai dah, wala udwana illa ala zalimin. Tidak boleh buat permusuhan melainkan di atas orang-orang yang zalim. Apa orang zalim? Yang ini orang yang melanggar undang-undang, orang yang khianat dengan apa yang sudah disepakati. Aduh. Dalam setiap negara tu dia ada perlembagaan masing-masing. Nah, maka orang yang melanggar perlembagaan undang-undang, maka itu dipanggil zalim. Itu dah. Maka boleh buat musuh, dia kata? Boleh. Walaupun dia Melayu, dia Islam, tapi dia melanggar undang-undang, maka boleh buat musuh. Ana ditangkap, didakwa, dihakimi, diadili, sama di dalam mahkamah perundangan. Tak boleh kata, tak bolehlah dia Melayu ke, dia Islam, dia banyak tolong masjid-masjid kita ni. Nah, tapi dia langgar undang-undang, dia buat jahat. Biarlah tu. Shhh. Itu bukan ajaran Nabi. Laisa minna man da'a ila asabiyyati. Bukan di kalangan kami, Nabi kata, mereka yang memperjuangkan asabiyyah. Apa asabiyyah? Bukan kebangsaan. Oh, asabiyah kebangsaan belak. Kalau kebangsaan, wataniyah. Doh. Asabiyah ni apa? Antu'ina akhaka ala zulmi. Mahiyal asabiyah tu ya Rasulullah. Apa asabiyah tu ya Rasulullah? Yaitu mutulung saudara engkau di atas perkara yang zalim. Itu asabiyah. Nah? Aduh, jaga-jaga. Sini. Puak kita salah pun kita bela, betul pun kita bela, salah pun kita bela, tak ada kira. Ini puak kita. Itu asabiyah. Dah, jaga. Jadi ikut cara Nabi SAW. Nah, bukan hanya berakas lipah saja. Banyak lagi. Nabi guna agama untuk memajukan negara. Nampak dah? Memajukan negara. Bukan menggunakan agama untuk menghancurkan negara. Bih, jaga-jaga tu. Kemudian, lagi istifadah daripada hadis yang kita baca malam ini, ialah betapa Nabi mengambil berat di atas menganankan pada perkara-perkara yang berbentuk takrim, kemuliaan. Nah, Nabi menuntut, menitik berat. Mana?
pakai selipar ni bukan siapa pakai saja, pecah pun kanan, pecah pun kena akhir kanan, mula pakai pun awal kanan, pecah akhir kanan, mula kiri. Ha, tengok. Jadi Nabi mengambil berat, menitik berat tentang tayamuna, dia panggil tayamun. Mana tayamun? Menganan. Pada perkara-perkara yang berbentuk kemuliaan. Walaupun perkara tu kecil, mana? Lekeh lah kita kata, pakai selipar. Apa pakai selipar, siapa nak bahas gitu mu? Ada. Nabi menitik berat. Ha, tengok. Kemudian apa yang kita dapat pengajaran istifadah juga daripada hadis ni ialah Abu Hurairah sebagai perawi hadis ni, sahabat Nabi SAW, menitik berat juga. Walaupun berbicara, Nabi berbicara soal pakai selipar dan pecah selipar, tapi sahabat tetap menyampaikan kepada tabi'i. Nah, bukan kata hak ni tak payahlah, ilmu ni rasa tak penting, mana fufu awak nak tahu dak ni. Hak ni saya rasa tak berapa nak penting sangatlah. Kita kena penting ke hak besar. Tu nak jual ni. Hak ni hak besar ni. Hak ni tak payah dak. Tetap disampaikan kepada tabi'i. Maka begitulah kita kena sapa kepada orang yang kemudian daripada kita. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun ayah, walaupun soal pakai selipar, cabut selipar. Abu Hurairah tetap menyampaikan kepada A'raj tabi'in. Kalau kira kan cerita hak besar-besar lah, bak hebat-hebat nah, banyak lagi Nabi. Tak, sahabat tetap akan sampaikan walaupun soal yang begitu sekali nampak lekeh, iaitu kecil, soal yang kecil remeh-temeh pakai selipar. Tapi kalau daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada remeh-temeh. Ini kita bukan masalah pakai selipar. Orang mengajar bab sembahyang, bab kuduah mengikut imam, pedoman sembahyang berjamaah, syarat sah mengikut imam, kuduah mutaba'ah imam ada berapa syarat, hukum muafiq masbuk. Kita kata tak ada cara bab sembahyang sokmo, tak ada benda lain nak cara. Astagfirullahalazim. Nah, orang Islam tapi kepala otaknya korun gitu. Nah, orangnya Islam tapi kepala otaknya korun. Kalau betul dia Islam, apa sahaja daripada ilmu agama Islam dia tak akan pandai lekeh. Ini semua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang kecek gitu. Ustaz ni tak ada benda lain kau mengajar bab sembahyang. Kita nak tahu isu semasa juga. Aduh, sedaknya. Nah, tak payah nak tahu isu semasa. Mu ambil sakoba mamuh sakoba oleh mulutmu. Aling selalu isu semasa. Ayat sedak isu semasa. Ada orang cakap gitu. Ngajar bab sembahyang sokmu. Kita jak kecil lah pak tua sembahyang. Nya kita reti lah sembahyang ni. Aduh. Lekeh kau ngajar bab sembahyang ni. Ni Abu Hurairah ngajar bab pakai selipar, pecak selipar ni. Ada kita nak boleh kata, apa Abu Hurairah tak ada benda lain nak sapa kan nak murid dia. Bab pecak selipar pakai selipar pun nak kena bayar. Tak ada benda lekeh kalau daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis situ. Kemudian kita akan masuk hadis yang seterusnya. Ada dua hadis lagi. Nak habis hadis ni baru kita masuk bab yang baru, iaitu bab pada menyatakan cincin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Tirmizi, haddatsana Abu Musa Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'farin qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Asy'ath huwa ibn Abi Sya'sa'i wallahu a'lam wa ilmuhu adab. Ada soalan. Macam mana? Abang tak dengar. Kalau dia jadi pemimpin bersekongkol dengan kalau dia bersekongkol betul-betul perasuah, salah lah. Gitulah. Kalau sudah dihukum bersalah di mahkamah. Takut-takut kita bimbangnya
Kalau orang lain bersekongkol, jadi salam. Kalau kita bersekongkol, tak apa. Ha, tu kita bimbang. Nah, jadi permainan orang-orang yang orang panggil apa? Ta'asub kepada kepartian ni. Nah, apabila orang lain buat, salah. Apabila kita yang buat, boleh. Tak, contoh. Mana-mana, macam mana? Tak kira lah. Contohnya macam mana? Cuba-cuba faham-faham sendirilah. Nah, apabila kita yang buat, boleh. Apabila kita yang buat, contoh. Nah, contohlah. Yang dikatakan perompok, pencuri, penyamun tadi, setujulah untuk bersama kita, sama-sama memerintah. Maka ketika tu keluarlah orang panggil dalil-dalil yang baru, iaitu seseorang itu tidak akan dihukumkan bersalah, tidak akan dituduh sebagai, tidak akan dikatakan bersalah sehingga mahkamah menentukan, menghukumkan dia bersalah. Jadi jangan kita hukum lagi dia perompok, sehinggalah mahkamah yang menentukan dia perompok. Contoh. Nah, contoh. Jadi kalau dia tidak bersama kita, dia bersama lain, barulah kita kata dia perompak dan sebagainya. Ini. Contoh, apabila bersama kita, dia bukan syiah, dia baik, dia bagus. Setelah dia keluar daripada parti kita, dia buat parti lain, dia syiah, dia semayang ada batu Karbala. Oh, jadi gitu. Ini. Jadi kalau kita tak ada parti, kita tak ada masalah. Dia syiah. Nah, kita tak sokong dia. Sebab apa? Dia syiah. Dia duduk di parti mana? Dia masuk parti mana ke? Dia duduk di parti itu ke? Dia buat parti baru ke? Kita tahu dia syiah. Maka kita tidak takut untuk bercakap kebenaran. Walaupun dia duduk di mana. Tapi kalau orang tak masuk parti, dia tidak akan bercakap kebenaran apabila orang itu duduk dengan dia. Dia diam. Dia orang kita. Tapi setelah dia keluar aja, barulah mulut kita boleh ngangau luar. Dia syiah. Jangan sokong dia. Itu contoh. Nah. Macam mana? Ya. Dia katakan macam. Ya. Yang atas tak kata macam mana? Macam mana? Yang atas tak kata macam mana? Ha. Yang apa? Macam? Ya, pimpinan tertinggi. Okey. Ada? Apa tak ada? Apa tak ada? Buka dalam YouTube. Macam mana? Ah, tak ada. Dah, saya ada sebut nama orang ke tadi? Dah, saya ada cerita pasal orang ke tadi? Ada cerita pasal orang tak? Saya ada sebut parti dah tadi? Tak ada kan? Siapa yang menanya tentang parti tadi? Siapa yang menanya tentang soal kepartian? Saya hanya menyebut kalau pakai selipar saja kita kena ikut cara Nabi. Apatah lagi cara memerintah negara. Kita kena ikut cara Nabi. Ada tak saya sebut pasal parti tadi? Tak ada. Siapa yang menanya soalan provokasi? Yang menanyakan kalau dia naik pemimpin jadi pemimpin tapi bersepakat dengan penyamun perompak, apa hukum dia? Siapa yang tanya soalan tu? Pakcik yang tanya, bukan saya yang mula-mula cakap perkara tersebut. Macam mana? Itu awak yang faham gitu, pakcik. Bukan saya yang murakkan begitu. Saya dah cerita tadi, kalau pakai selipar saja kita kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau perintah negara, lebih-lebih lagi kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu apa kaitannya dengan apa yang saya cerita tadi dengan soalan tiba-tiba pakcik tanya? Kalau dia jadi pemimpin dengan cara membohong dan bersepakat dengan penyamun, apa kaitan dengan kuliah saya tadi? Isi kandungan kuliah saya, ada kaitan tak? Apa yang fitnah tu? Haji sebut-sebut. Apa yang fitnah tu? Haji cuba sebut.
apa apa kaitan pula dengan muhtas ni? Apa pula ni? Ha? La ilaha illallah. Ha? Jangan layan dia. Ada saya cerita pasal parti tak tadi? Tak ada ke? Saya cerita kalau pakai selipar saja kena ikut cara Nabi, memerintah negara lebih-lebih lagi kena ikut cara Nabi. Ada masalah ke dengan huraian saya tadi? Ada saya sentuh hal pasal parti ke? Tak ada. Pakcik saja yang faham gitu. Pakcik saja yang kait-kaitkan dalam Facebook dan sebagainya. Hmm. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulukan nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Video ada, video ada bukti. Bismillah.